Polda Jambi melaksanakan dan menerima kunjungan tim Pamwatwil Asistensi dan Supervisi Antisipasi Konflik Sosial pelaksanaan Operasi Mantap Raja 2018 di Gedung Siginjay Polda Jambi. Hadir dalam kegiatan ini Wakil Gubernur Jambi Haji Parori Umar, Kapolda Jambi Brigjen Pol Puklis AS, Forkopimda, Ketua KPUD Provinsi Jambi, Wakapolda Jambi, Pejabat Utama Polda Jambi, dan peserta undangan lainnya. Dalam acara asistensi dan supervisi ini dipimpin oleh Ketua Stik Lemdik Polri, Irjen Pol RSIG Tri Harjianto. Kapolda Jambi mengatakan dalam rangka kesiapan menghadapi Pilkada Serentak tahun 2018 di Provinsi Jambi, Polda Jambi menerima kunjungan tim Pamwatwil Asistensi dan Supervisi Antisipasi Konflik Sosial Pelaksanaan Operasi Mantap Raja 2018 guna memberikan gambaran dan pedoman dalam melaksanakan pengamanan Operasi Mantap Raja 2018 di Provinsi Jambi. Kota Jambi saya kira lebih mudah untuk mengendalikannya, karena pasukan kita kan ada di Jambi. Hampir sekitar 1.500 pasukan TNI Polisi, backup dari TNI nanti sekitar masing-masing itu dari setiap kabupaten 100. Yang tim asistensinya yang dibentuk di pusat atau juga di daerah? Semua pemilu kada di seluruh provinsi ada tim asistensi. Kebetulan ke Jambi, beliau Pak Irjen Sigit. Dari Jambi, Silvia Karolin Tribrata TV. Salam Tribrata. Dari hasil mapping kan ini terlalu banyak.